Ada yang cadaran. Tes siap. Kenapa? Mati itunya, mic-nya. Mic-nya mati. Kok bisa? Mati sih, enggak bisa. Rusak. Baterai ini, dapat baterai baterainya. Sudah diganti. Enggak usah mikrofon. Enggak usah mikrofon. Oke. Siap, Pak Sigit. Dek, mohon yang baju merah, adek yang baju merah jangan mendekat. Tolong. Dan ibu, mohon maaf sekali lagi ibu, ya, yang sebelah sana munduran sedikit, karena ini live streaming, ya, ya, munduran sedikit saja. Perhatikan, peserta, seluruhnya. Mana barisnya? Ayo, mana barisnya ini? Munduran, munduran. Mana barisnya ini? Buana, siap. Eh, bro, cepat bro. Siap. Yang sebelah sana siap. Sini siap. Siap semua ya. Tolong anak masuk ke lapangan saat upacara dimulai. Upacara bendera dalam rangka memperingati Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara.
Pembina upacara memasuki lapangan upacara beserta dewan guru dan staf tata usaha. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih mengiringi lagu Indonesia Raya.
sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'awwana rabbukum la in syakartum لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الحديث أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang sangat kami muliakan Ketua Yayasan Miftahul Ulum Maghribi, segenap puluhan guru di semua lembaga di bawah naungan Yayasan Miftahul Ulum Maghribi, anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai, di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita oleh Allah masih ditakdir bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, wajib kiranya bagi kita untuk mengungkapkan puja dan puji syukur atas segenap limpahan rahmat, taufik, nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita pada pagi hari ini bisa mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Berikutnya salatullah wassalamuhu mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi ul Ummah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga besar beliau, ahlul bait beliau, juga kepada seluruh sahabat-sahabat beliau di qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
anak-anakku sekalian, saya mau menukil penggalan sedikit saja yang dulu pernah disampaikan oleh Sang Proklamator, Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Dalam satu kesempatan beliau pernah menyampaikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Anak-anakku sekalian, kita sudah faham semua bahwa kemerdekaan yang bisa kita rasakan dari tahun 1945 sampai pagi hari ini itu tidak simsalabim, tidak semudah membalik telapak tangan. Beliau para pejuang, para mujahid, para syuhada mengorbankan darah, air mata, harta, bahkan nyawanya demi bisa mengusir penjajah agar bisa meraih kemerdekaan. Pertanyaannya, apa yang harus kalian kerjakan? Apa yang harus kalian perbuat untuk mengisi kemerdekaan ini? Oleh karena itu, di pembukaan tadi sempat saya nukil sebuah hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia itu hakikatnya tidak bisa berterima kasih, tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara mengisi kemerdekaan dengan cara berterima kasih kepada para pejuang, para pahlawan yang sudah gugur membela Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah khusus kalian yang masih usia-usia produktif untuk menambah perbendaharaan ilmu. Belajarlah yang giat, sebab dengan kesungguhan kalian akan bisa meraih mimpi. Dengan kesungguhan, dengan ijtihad, kalian akan bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Hanya itu yang bisa kalian persembahkan buat para pejuang bangsa, buat para pahlawan, para mujahid dan syuhada untuk mengisi kemerdekaan di masa-masa yang akan datang ini. Anak-anakku sekalian, pesan saya, kalian yang durasi waktu berinteraksi dengan guru, berkegiatan di sekolah kurang lebih dari jam 7 sampai jam 12 lebih. Selebihnya kalian ada di rumah. Oleh karena itu, karena durasi kalian lebih panjang ketika berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, jaga diri baik-baik. Kalian harus punya daya filter, kalian harus punya daya seleksi dengan siapa saya harus berteman karib, dengan siapa saya harus berakrab-akrab ria di lingkungan tempat tinggal kalian. Sebab pengaruh pergaulan itu yang sangat sama sangat bisa mempengaruhi kepribadian, jati diri, watak, karakter dan sifat kalian. Percuma misalnya kalian yang kurang lebih 5 jam mengenyam pendidikan di sekolah, menerima transferan ilmu dari segenap dewan guru, jika nanti ketika kalian pulang ke rumah karena ketidaktahuan kalian dalam memilih teman, akhirnya kalian berteman dengan teman yang salah, yang ujung-ujungnya menjerumuskan kalian ke dalam pergaulan bebas. Kalian akan kenal dengan miras, kalian akan kenal
dan berusaha dan mencoba untuk mencicipi miras dan narkoba serta unsur-unsur yang terkait dengannya. Oleh karena itu, jaga pergaulan kalian agar jangan sampai perut kalian diisi yang namanya miras, perut kalian mencoba-coba diisi dengan yang namanya narkoba. Sebab agama menyampaikan ma'askaro kafiruhu fakhomimuhu haramun. Sesuatu yang kalau kita makan, kalau kita minum, banyak menyebabkan kita mabuk, teler, mendem, sedikit pun mencoba titik pun, itu hukumnya tetap haram. Anak-anakku sekalian, mungkin sedikit itulah yang dapat saya wasiatkan, saya pesankan kepada kalian. Tolong diingat-ingat, jangan dilupakan. Akhir kata saya tutup sedikit sambutan dari saya dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional, barisan disiapkan. Kita tetap setia membela negara kita. Tanah airku tidak kulupakan dan terkenang selama hidupku. Biar ku sadar pergi jauh, tidak akan hidup
hilang dari kartu. Tanahku yang kucintai, engkau kuhargai. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadiran-Mu. Engkaulah Sang Pencipta alam semesta ini, Engkaulah Dat yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pulalah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepada-Mu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tambahkanlah curahan kasih sayang-Mu sebagai berkah bagi kami, mengisi kemerdekaan menuju negeri yang adil dan makmur di bawah ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari buruk sangka, percekcokan, perselisihan, dan perpecahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, masih panjang perjuangan bangsa kami dan masih jauh pula perjalanan sejarah kami. Oleh karena itu, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa agar menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, para pemimpin dan para pejuang kami. Terimalah amal dan perjuangan mereka, karena Engkau Dat Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami, agar kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lapangan upacara.
Penghormatan pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman-pengumuman pasukan diistirahatkan. Monggo Bapak Ibu untuk mengapresiasi kepada petugas upacara kita. Berikan aplaus untuk hari ini. Semangat. Terima kasih. Jangan bubar dulu, belum dibubarkan. Pasukan dibubarkan jalan. Ya sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Kita jumpa tahun depan. Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.